Devi, bagaimana suasana berburu takjil di Pasar Ben Hill? Ya Fitri dan juga pemirsa, hari pertama puasa Ramadan 1445 Hijriah, masyarakat ini banyak yang berburu takjil. Salah satunya di Pasar Takjil Bendungan Hilir Jakarta Pusat yang menyediakan berbagai macam makanan dan juga minuman. Nah, kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi saat ini. Apabila kita berjalan dari depan sudah disuguhi beraneka macam gorengan. Mulai dari gorengan tahu isi, kemudian martabak tahu, kemudian juga ada risoles mayo dan juga risoles isi ayam. Ini rasanya kurang lengkap ya kalau masyarakat Indonesia berbuka tanpa gorengan. Kemudian di sebelahnya juga di sini ada ketupat ketan yang dibanderol dengan harga Rp4.000. Kemudian juga ada berbagai macam menu lainnya seperti lemper isi ayam dan pukis ketan hitam. Nah, ini ada yang kami tunjukkan kepada Anda adalah nasi lemang yang menjadi ciri khas dari Sumatera Barat. Ini adalah ketan yang dibaluti dengan daun pisang kemudian dibakar. Jadi rasanya ini ada semuki bakar dari bambu dan juga daun pisang. Kemudian kita berjalan sedikit untuk masuk ke dalam Pasar Ben Hill ini. Di sini juga ada disediakan manisan kolang-kaling, kemudian juga beraneka macam minuman yang segar untuk berbuka puasa. Salah satunya adalah es kelapa muda dengan diberikan jeruk nipis yang memberikan rasa lebih segar dan juga nikmat begitu ya ketika nantinya berbuka puasa. Lalu saya akan mengajak Anda untuk masuk ke dalam. Juru kamera Firman Afriana akan menunjukkan pada Anda di sini adalah menu bubur ketan dan juga ada dibalut dengan gula merah. Ini bubur sumsum, kemudian ada berbagai macam menu lainnya seperti kacang hijau, kemudian juga biji salak dan juga di sini ada menu gorengan. Terlihat di sini sudah pada habis ya. Padahal untuk berbuka puasa masih waktunya 1 jam lagi. Di sini ada menu bubur kampiun, ini juga dari Sumatera Barat, yang mana ini beraneka macam bubur yang dijadikan satu, dan saya akan menanyakan kepada salah satu pedagang di sini. Selamat sore Ibu. Sore Kak. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Rosa. Ibu Rosa, ini jual apa Bu? Ini kayaknya sudah pada habis, apa yang menjadi favorit warga? Kampiun. Kampiun, pisang hijau, yang favorit. Itu menjadi favorit ya Bu ya? Ini dijual dari harga berapa? Kalau kampiun Rp25.000, kalau kolak-kolak Rp13.000. Yang pakai kue. Kalau yang kap ini Rp13.000. Rp25.000. Terima kasih Ibu. Nah itu tadi memang waktu berbuka masih 1 jam lagi, namun sudah terlihat pada habis ya, masyarakat sudah banyak berburu takjil di sini. Kemudian kami akan ajak Anda untuk masuk lagi ke dalam. Di sini banyak memang didominasi oleh makanan gorengan ya, kemudian juga bubur kacang hijau, bubur ketan hitam, kemudian bubur sumsum dan lain sebagainya. Kemudian juga ada es buah yang sangat menggiurkan Fitri dan juga pemirsa. Di sini ada es mangga, es cincau, es markisa yang dibanderol dengan harga Rp5.000. Kemudian kita akan masuk lagi ke dalam. Ini ada stik ayam. Jadi langsung di grill di sini, kemudian masyarakat bisa langsung membelinya dan juga menyantapnya ketika berbuka puasa. Nah, kemudian ada lagi di sebelah kirinya atau di sampingnya, ini ada aneka macam dimsum yang dijual di sini, dibanderol dengan harga mulai dari Rp10.000 saja. Dan di sini masyarakat tidak perlu khawatir karena jika tidak membawa uang tunai dapat menggunakan transaksi elektronik. Dan sebagai informasi Fitri dan juga pemirsa, Pasar Takjil Bendungan Hilir Jakarta Pusat ini telah dibuka pada pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga setelah maghrib, sehingga warga dapat berburu takjil di sini sambil menunggu berbuka puasa. Sementara demikian Fitri, kembali ke Anda di studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.